Ya, kembali baik bersahabat tambah menjadi 1-0 saja. Atau kembali baik bertambah menjadi 2-0 dan melintas 2-0 selesai. Melintas lewat di kanan saat ditasin dan bergerak. Satu ancaman kompas lewat pembasan. Masih diganjal sementara poin menjadi 3-0 saja. Lewat satu tekanan sebagai akan dipicu kawan 69. Satu pergerakan namun jambul diperhatikan. Yes, nampaknya diulang kembali dengan poin yang masih sama. Lewat bola yang masuk dari awal dan melintas ada Sabi Justin. Tenang, enak, mantap, selamatkan hempas, tekan dan cek. Diki BN sementara lewat pergerakan. Satu manipulasi dan poin pecah pertama. 1-3. Lewat timang-timang sebentar kembali diperhatikan Albi dengan menang. Enak, mantap, ini mencoba lacikan dan hempas. Kelarang Gekenur Paris dan nampaknya mengancam lebih awal dan melintas. Lewat pembasi menjadi 4-1 bergerak. Mundur ada Kelana Gekenur Paris jadangannya. Satu kembali mencoba racikan dan hempas tekan serang lawan terlibat ada Keken. Akan mencoba satu ancaman. Didi-Dir menekan lebih awal. Sementara nampaknya poin yang beranjak menjadi 2-4. Satu pergerakan yang akan diusulkan melintas. Patin tanpa si Kielowicz. Lepas tenang enak kembali mencoba racikan lusukan hempas terhadap enak. Lewat satu pergerakan potong back lagi menghasilkan poin menjadi 5-2. Zau mencoba lewat racikan siapa akan dituju. Lepas dengan timang-timang sebentar Arsil dengan cukup baik angkat mencoba satu racikan dan enak mantap kelana bikin hempas bukan silang dan Louis Peroto. Banyak jalan yang kurang tinggi dan sementara harus bisa membuat banyak. Lewat 3-5 akan dilalui bersama Peltas Tasik Malaya. Zau mencoba kembali racik. Lewat satu tekanan Peltas dengan tenang. Enak angkat mencoba racikan hempas tekan dan cew. Lagi-lagi nampaknya apa yang terjadi. Sementara kembali poin saja menjadi 6-3. Kembali poin nampaknya sementara menjadi 4-6 dan melintas. Lewat satu kandasi dengan apa yang terjadi. Zau mencoba lewat racikan dan tekanannya akan diluncurkan. Melintas mendiki BN dengan tenang. Angkat ada Sukma dan C. Gerak di budaya masih selamatkan. Lepas, angkat. Satu pergerakan Mas Didimbal nampaknya menekan dan satu poin sementara untuk menyamakan 5-6 saja. Lewat 5-6 kembali melintas dengan cukup baik. Lewat akselerasi namun apa yang terjadi sementara poin 7-5 bergerak mundur Mr. Louis Peroto. Satu tekanan kembali melintas dengan akselerasi namun apa yang terjadi sementara di poin saja 8-5. Satu pergerakan dengan luar biasa Louis Peroto. Satu tekanan kembali melintas tenang enak mantap selamatkan dan cek. Gerakan daripada Romi nampaknya tanpa kawalan dan sementara poin saja 6-8. Lewat 6-8 ini mencoba kembali melihat sob tekanan masih ada Romi dengan tenangnya angkat Louis enak dan hempas. Satu bola cantik nampaknya masih diganjal lewat dua tangan di atas kita jaring 7-8 dan melintas lewat pembasi siapa yang dituju dengan tenang enak Romi. Louis kembali mencoba terlalu dalam, angkat. Satu pergerakan daripada Patin nampaknya sementara harus bisa membuat banyak. Lewat Peltas Tasik Malaya 2 poin saja akan dilalui. 9-7 kembali nampaknya lewat Ujo Permadi. Zau mencoba racikan yang akan diluncurkan dan melintas. Dengan tenang enak mantap selamatkan hempas tekan.
Sapi trackball saja sementara lewat patin dan poin. 8-9 kembali bergerak, mundur lewat bersibaku. Satu tekanan kembali nampaknya si bocah MB middle block. Siapa kembali akan dituju nampaknya bersibaku lewat tekanan. Enak, mantap, selamatkan. Lagi-lagi menghasilkan poin dengan cukup baik. Satu pergerakan kembali nampaknya dilucukan dan 10-8 saja. Lewat 10-8 tekan-menekan. Zau mencoba racikannya akan diracik atau dikonsep dengan sangat luar biasa, enak, saat didapin atau bagaimana Mr. Louis Kroto. Satu passing error dan poin saja diberikan 9-10. Lewat 9-10 menekan dan melintas. Siapa yang akan dituju lewat pergerakan dengan cukup baik? Setter andalan nampaknya Alfi lepas teman enak dan lepas. Kelana kegen nampaknya masih diganjal dan masih sementara di poin saja sepuluh. Lewat lebih awal. Satu perjalanan masih ada api dengan tenang, enak, mantap, selamatkan dan dibim. Satu pergerakan masih membayar sementara pekol saja dan poin kembali 11-10 menekan lewat mas Kelana kegen Nurfareja. Satu pergerakannya akan diluncurkan lewat diracik dan dikonsep dengan sedemikian mantap. Satu tekanan lewat si bocah mas ada Kelana kegen Nurfareja. Lepas tenang atau yang bisa dikembangkan mas masih dibiarkan. Sementara di poin saja 12-10 sementara. Lewat 12-10 tekan menekan. Zau mencoba racikan dan melintas dengan cukup baik. Satu akurasi mas Henry. Satu kembali poin saja 11-12. Lewat 11-12 tekan dan melintas. Satu pendasnya akan dicoba lewat batin. Lepas tenang ada sumpah angkat enak mantap dan hei. Bagaimana arsil nampaknya? Satu pendasi yang dilumpurkan dengan berbahaya menjadi 12 sama. Lewat 12 sama kembali kita lihat enak ancaman. Dua kali percobaan lewat bola cepat namun masih terbaca. Lepas kembali kita lihat enak mantap dan selamatkan Luis Peluto. Satu pendasi mencoba racikan dan ledakan. Ayat ini kita lihat. Bintang Luis Peluto. Satu speak dengan sangat cedok. Namun bagaimana Mas Sadi? Bayangnya serat jembos 13-12 saja. Lewat satu pergerakan dan melintas. Satu tekanan kembali mencoba racikan dan dikonsep dengan sedemikian mantap dengan tekanan. Oh, Romi jauh keluar lapangan Rom. Satu poin kembali menjadi 14-12 saja. Lewat 14-12 kembali tekan menekan dan melintas. Ada awas aksil gitu loh. Satu tekanan dia juga akan bahaya kembali terjadi. Sementara poin yang tidak jauh dan menjadi 13-14 menekan. 12-14 mencoba racikan dan kita lihat satu tekanan mas Kendi angkat dengan Ujo Permadi sementara menghasilkan poin 15-13 saja. Yes, kembali nampaknya lewat 13-14 mencoba racikan dan kita lihat satu hempasan dilusukan dan bahaya. Ayak ini lepas angkat. Yes, nampaknya diperhatikan penonton. Itu belum atau kelas Anda mau untuk dimatikan saja. Lewat satu pergerakan dengan apa yang terjadi. Lewat belum atau kelas yang dimatikan jelas. Itu nampaknya mengganggu permainan. Baik, kembali kepada saudara-saudara. Melintas di pergerakan kepada Mr. Lewis. Kemudian Mr. Lewis untuk meminta mematikan kelas yang sangat banyak. Sangat besar sekali. Kepada tidak akan mungkin bos. Lewat pendasi menjadi 17-13 surakan. Satu pendasi diperhatikan. Satu tekanan yang akan diserahkan pemerintah. Siapa yang akan dituju Mr. Lewis dengan kocak sekali bos. Nampaknya satu perjalanan luar biasa bagaimana Mas Somad. Itu flashnya sangat besar sekali katanya. Last 17-13 bagaimana? Satu pendas dengan bahaya dan diluncurkan lewat satu pergerakan pemain yang masih produktif. Ada Mas Didin Bay. Lepas Mas Didin Bay hentas. Jauh keluar lapangan sementara di poin saja yang akan dilalui 14-17 kembali Mas Didi BR dengan timang-timang anakku sayang jauh diracik sampai di konsep dengan mantap enak. Lepas kembali mendanjal enak kembali kita lihat dan hempas. Satu tekanan Luis enak dan
yakin, hayak ini lepat nang. Akhirkan kasih dia ludis. Yes, poin saja 15-17. Lewat satu perjalanan luar biasa, ada di KBR hempas tekan serangan. Mas Ujo kembali sementara lewat satu kombinasi yang diluncurkan dan bahaya menekan. Ada siapa kembali akan dituju Mister Mister itu? Satu tekanan penampaknya mencoba lewat kombinasi angkat enak mantap dan selamatkan. KBR menekan dan melintas lewat poin saja menjadi 16-18. Kembali nampaknya dua poin yang akan diluncurkan Romi dengan tenang, enak, mantap, selamatkan dan hempas. Gerak kering atau gerak di budaya Mas Ujo lagi-lagi nampaknya mampu menghantam dan menyelamatkan dengan cukup baik. Sementara di poin 16-19 saja, lewat 16-19 akan mencoba satu racikannya akan diluncurkan dan melintas dengan cukup baik dan hempas. Satu tekanan kedua dengan patulan begitu baik. Siapa kan disana kalau bukan Patin namanya. Lepas 17-19 melintas ini mencoba satu pergerakan nampaknya Najai enak mantap dan cos. Kelana Keken Nurfareza menekan lebih awal satu kendas yang akan diluncurkan dan bahaya kita lihat satu ancaman Sadi Dustin enak mantap dan lepas. BIB kembali melayang dari belakang. Sementara di poin nampaknya lagi-lagi yang tidak jauh, dua poin yang saling mengejar, lepas tenang enak mantap dan goal. Satu pergerakan lewat Pareas serangan Sadi Dustin mampu dimaksimalkan lewat si bocah malas Kelana Kekender Pareja. Lepas dengan tenang kembali mencoba siapa yang akan dituju Mas Kenti, lepas tenang enak mantap selamatkan dan hempas. Diganjal mantap lewat Luis Peruto. Satu kembali nampaknya poin menjadi 22-18 saja. Yes, kembali kita lihat 22-18 menekan dan melintas lewat pendas dengan cukup baik. Satu pergerakan dengan luar biasa jauh keluar lapangan. Sementara poin kembali nampaknya berkali menjadi 3 poin untuk Nezan. 19-22 kembali melintas Patin dengan timang-timang sebentar. Angkat mencoba lewat racikan hempas tekan serang lawan dan cek. Enak mantap ini Ninang. Patin dengan berbahaya. Satu pergerakan kembali siapa yang akan dituju lewat tekanan 22-22. Masih ada Patin tenang. Angkat ada sumpah hempas menyelamatkan dan lepas. Mister Luis Peroto dengan manipulasi. Memanipulasi satu poin saja menjadi 23-20. Lewat 23-20 menekan enak mantap selamatkan dan mencoba satu racikan yang diracik dan dikonsep dengan mantap sekali. Sementara poin saja kembali beralih menjadi 21-23 melintas kembali sampai akan dituju satu tekanan nampaknya Najai atau Ajai. Lepas tenang enak mantap selamatkan dan hempas. Baik maksud dikiakan dan sementara match point 24-21. Masih ada Mas Dimbay. Lepas teman-teman satu mencoba lepas selamatkan angkat game point 25-21. Ayo
Plus poin pecah pertama untuk Voltas menjadi 1-0 saja. Baik, kembali kita lihat dengan poin menjadi 1 sama dan melintas lewat si buat sama Las Kelana Kekendur Pareja. So, sekarang dia akan diluncurkan dengan sob tekanan kembali dengan enak mantap selamat dan mencoba dengan hempas tekan dan Patin nampaknya si bocah luar biasa mengancam lewat poin yang tidak jauh dan diperhatikan Voltas Tasikmalaya atau Tasikmalaya. Satu perjalanan luar biasa lewat satu tekanan apa yang terjadi lagi-lagi nampaknya jauh keluar lapangan dan poin menjadi 2 sama. Lewat 2 sama melintas, satu fondasi yang akan diluncurkan dengan fondasi bahaya melintas. Bagi kita lihat enak mantap selamatkan dan Romi nampaknya dengan pukulan yang begitu deras. Sementara satu perjalanan yang diluncurkan menjadi 3-2 saja. Lewat 3-2 satu fondasi, lagi-lagi siapa yang dituju? Lepas tenang ajai, angkat satu tekanan dan hempas. Lagi-lagi nampaknya satu kembali poin saja menjadi 3 sama. Lewat 3 sama kembali mencoba racikan yang akan diusulkan. Lalu dengan apa yang terjadi menjadi 4-3 saja. Satu perjalanan lewat bocah Ciawi Tasikmalaya. Satu pondasi kembali Mas Diki BN. Angkat satu tekanan enak. Lagi-lagi Mr. Luis Berlendel lalas tangga kawalan dan Reto sementara menjadi 4 sama saja. Zoom dapat melihat sesuatu serangan. Ada Luis Berlendel dengan tenang, enak, mantap, selamatkan hempas tekan dan satu kembali penyelamatan dengan The Best Internasional dan kemudian penyemak pedi maksimalkan dengan sangat baik. Sementara lewat pemain yang masih produktif ada Mas Didi Bay namanya. 5-4 Mr. Luis Berlendel, enak, mantap, selamatkan dan hempas. Batin kembali dengan cukup baik. Satu poin namanya diluncurkan dan menjadi 5 sama. Romi satu si bocah Tasikmalaya dengan cukup enak mantap Luis lepas. Lagi-lagi Mas Dibai kata jelas satu pengalaman yang diraih lewat satu tekanan daripada sebuah gaib. Melintas ini namanya ada Mas Ujo Permadi. Enak mantap untuk sobatan Mas, siapa itu? Sementara kami menghasilkan poin menjadi 7-5 dan melintas ada Bang Ujo. Satu tekanan dia akan diracik lewat sekian sangat luar biasa Bang Ujo. Lepas tenang, enak, mantap dan hempas. Lagi-lagi nampaknya poin 8-5 saja. Lewat 8-5 kembali kita lihat satu pergerakan yang akan diluncurkan dan cukup baik. Enak mantap kembali mencoba. Poin menjadi 9-5. Kelas nampaknya ritual demo yang dibuka terlebih daripada Voltas Tasikmalaya sementara. Lewat tertinggal 4 poin dan melintas daripada rekan-rekan sekuat dengan luar biasa kawal 6-9. Jauh menempatkan namanya Bang Ujo. Tenang dan jauh melenceng Bang Ujo. Sementara poin saja menjadi 6-9. Lewat 6-9 melintas kembali namanya Yono. Satu tekanan apa yang terjadi atau satu pergerakan Mas Kelana Keken Rupa Reza masih diganjal dan dipantau. Lewat 7-9 saja. 7-9 kembali mencoba lewat racikan dan hempas tekan. Satu kembali nampaknya poin saja menjadi 10-7 saja. 10-7 menekan dan melintas kembali mencoba racikan. Siapa yang akan dituju saat ditastin? Lepas tenang enak mantap selamat kentang. Ratu budaya namun terpantau nampaknya. Lagi-lagi lewat pelanggaran daripada Kelana Keken Rupa Reza menjadi 8-10 dan melintas. Tujuh namanya setter andalan Alpi dengan tenang Mas Didin. Satu pondasi melihat bagaimana lewat sebuah naik satu umpan yang begitu manja dan sulit dipercaya. Setelah 8 menekan lagi perhatikan lewat tekanan apa yang terjadi. Lepas enak mantap selamatkan dan
9-11 saja. Baik, namanya nomor 9-11 kami bergerak turun di belakang bersama dengan Bangsa Singgalaya. Satu pergerakan kembali dengan satu dari bola champion yang coba diberikan masih ada Luis Beretto angkat Fili Dustin. Bocai! Satu kembali dengan umpan manja Sari Dustin. 1101 variasi. Tetap menekan nampaknya kembali masih dengan Mas Arsil bergerak kembali dengan cukup jalan dengan sahabat datang lepas. Hemin kembali mencoba dengan satu tekanan masukkan. Kedoran sedikit pun tadi yang coba diincar bahaya. Losan ancaman bersama Bangka Basikalaya yang dihuni para pemain junior, para pemain si anak-anak muda yang baru beranjak dewasa. Satu tekanan kembali mencoba dengan satu serangan masih ada serangan ajaib angkatan. Ujah atau kembang ujah kembali percobaan serangan terjadi. Tekan-menekan bagaimana Abes Simba. Satu tekanan. Los, tekan-menekan namun ujah terjadi. Satu di kibaran. Losan terjadi. Ada di kanan kiri kanan kiri saya akan juga kiri dengan saja di kanan kanan baru pada rekan-rekan kalau 29 poin bertambah menjadi 13-10 saja. 4-13-10 nampaknya bersama juragan bangunan nampak ada bersama KW angkat dengan galak. Law satu tekan kembali mencoba dengan Nina Nina Joss saat menghentikan sesaat bocah cacat bicara barang kejutnya pada si bocah maraton sebetul pulis lewat ke warna keke berpereja saat menggunakan pemerintah di TikTok atau Instagramnya Mas Farudin baik dengan angkat pengkas yang masukkan campur bagaimana dan Hiki Bayang kembali mencoba diganjar angkat dan lepas saat tekanan pengembaran poin kembali bergeser menjadi 11-13 Mas Diki. Satu tekanan kembali kita lihat menjadi Diki angkat ke belakang kerana Keken Sari Dustin dan Gereng Seng. Gereng Seng dari belakang depan angkat masih Diki. Sari balon hitam. Aduh itu Sari. Las. Iya. Kembali kembali terjadi dengan angkat. Chase. Krishna 12-13 kembali mencoba dengan satu serangan masih ada di KBR. Satu tekanan masih ada di KBR. Angkat ke belakang dengan contohnya masih lepas dan ujo bermain dengan satu teknik bola jam sepatapun jangkit cukup manis kembali mencoba mengatakan cukup jadikan pajaknya bertambah menjadi 14-12 tersisa. Lewis kembali mencoba satu serangan sang libero angkat Iyono dan melesat mendicau pocah siapa di sana dengan satu tekanan yang coba diberikan masih bersama Pota Tasikalaya lewat nomor punggung 01 kalau bos sudah Romy Rafael atau Romy Dodger. Satu berkat kembali masih ada Mas Romy angkat masih ada angkat Joy percobaan kedua kalinya dengan kaya bola canggih cepat 15-13 tetap 15-13 satu menekan kembali kita lihat memang terima saya nomor 8 kembali mencoba dengan satu serangan bahaya angkat lepas dan gerdos contekan manjak nampaknya menghasilkan baik bertukar sesaat bersama Pota Tasikmalaya lewat 13-15 tetap tenang kembali mencoba dengan satu ancaman yang coba diberikan kembali angkat dan dibimbal satu menekan kembali masih dibimbal dengan cukup enak satu pemain tight atau satu pemain yang tetap produktif di eranya. Satu pertahanan kembali kita lihat apa yang terjadi dengan cukup aduh mati ya saja poin bergeser menjadi 14-17 berdekat 17-14 kembali mencoba menekan angkat meletus balon hijau dan jalan jadi kembali anak dalam mengangkat ke jaring. Satu namun apa yang terjadi jersey anda mengenai ulang. Satu tekanan kita lihat apa yang terjadi. Kita lihat apa yang terjadi satu tekanan coba diberikan. Sebentar tetap akan melintas dan poin saja bertambah menjadi 15-17. Kelihatan menekan kembali kita lihat apa yang terjadi sebuah untuk angkat. Arsil. Lewat satu kaya ataupun quick yang sangat bledos dan wih mantap. Satu tekanan kembali kita lihat apa yang terjadi Mas Bram. Satu tekanan kembali mencoba. Sabar itu. Tetap tenang lewat Mas Bram yang lagi duduk manis memakai sarung dan kopiah. Mungkin habis
Mas. Salat asar dulu Mas, tetap tenang. Angkat Mas. Arsil. 19-16 tersisa kembali mencoba dan bergerak pulih ke belakang dan naik tiba akan coba diluncurkan mencari titik lemah defense lawan coba diincar dan bola akan coba diledakan lewat Arsil serang lawan dan taklukan wih serang lawan taklukan kembali mencoba mendobrak lewat bocah yang baru beranjak dewasa lewat kosong satu atas saudara Rawi satu tekanan kembali mencoba dengan bocah yang baru beranjak dewasa kembali mencoba dengan satu ancaman dan kemudian menekan nampaknya kembali satu akselerasi pemilik akun TikToknya Sahrudin Baik ataupun Didin Baik sementara jangan lupa di tap-tap layar dan digereng saja di akhir angka dengan cipenata penantan satukan lagi kekuatan dan saja geser 18-20 kembali mencoba dengan satu serangan dan numpak-numpak R.E.King ujian berbagi yang jelas-jelas sama berbagai agata angkatan udara dengan satu tekanan masing-masing ujung 21-18 kemarin mencoba dengan satu tekanan coba berikan angkatan enak lejatan gurih satu teknik daripada bocah-bocah yang baru beranjak dewasa setidaknya mampu mengimbangi pemain senior dengan poin saja kembali bergeser angkat bagaimana dengan Ninang Rp22.19 sementara bagaimana Mas Didin Baik dengan kelana keke nanti Anda tetap final di Ciamis yang menjadi musuh Anda di sini menjadi teman dan menjadi Ciamis Anda menjadi musuh yang jelas tetap tenang, angka enak, lejat, mantap dan yuhu poin saja 23.19 di tiga pertama bersama rekan-rekan komunitas BM santunan sembako yatim piatu dan jompo PM Lebanus tak tenang kembali kita lihat kamar mata kelapangan nampaknya ah enak toh kayaknya gue kiri wali kayak mah wali kebalik hahaha wah gue aing deh 500 mah hahaha cuman perosok anak perosok anak perosok udah kira oh sorry deh ya, cubitan manja kembali lewat setan andalan sementara lewat nomor 11 siapa di sana dengan cukup manis terasa air satu tekan menekan bagaimana Neng Ayu Wandira angkat satu tekan menekan bagaimana Pawatan Tasikmalaya yang spesialis tim putri nampaknya atau berkali profesi sebagai telah mendaftarkan diri tim putranya Voltas sementara kita akan melintas lewat 21-23 terlintas di hadapan kita bersama lewat satu tekanan yang coba diberikan kembali bersama Ayu Wandira satu menekan saja perhatikan kembali mencoba dengan satu serangan yang coba dicari lewat 2014 siapa di sana kalau bukan saudara Mas Yon benar Patin Patin satu bagaimana kembali dengan bit karbunya diganti lawan itu jengat satu kembali mencoba dengan satu serangan dengan pola gacor tekan sweep penanja Bang Jono 24-22 info pola gacor tetap kena apa yang terjadi dengan inches ataupun sweep penanja satu menekan kembali mas Romi gajah kembali satu tekanan kembali mencoba dengan satu serangan yang coba diincar bersama 23-24 mas Bram oke dengan memakai sarung dan kopiah santai sekali dengan biasa yang melanglang buana hari besok kemana mas Endak wah jauh sekali ke Indramayu tetap tenang supir andalan mas Keket angka kasih paham kita yang 25-27 tetap sementara ini di grand final 25-27
Sahur.